أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita yang mulia ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Dan insyaallah majelis ilmu yang kita adakan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita terselamatkan dari kejahilan dan kebiadaban yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mensikapi fenomena sekarang di mana maraknya praktek-praktek perdukunan. Ini adalah tugas kita untuk melawan segala kekejian mereka terhadap manusia. Kalau kita merujuk pada apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, dengan tegas beliau mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang percaya atau mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, dikatakan dukun itu karena mereka bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang dimana perkara tersebut tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Dan untuk menjangkau kemampuan itu tentunya dengan amalan-amalan atau ritual-ritual yang bisa menyebabkan kufurnya seseorang. Sehingga untuk mengetahui tersebut tentunya pasti mereka akan bekerja sama dengan kekuatan setan
di mana setan akan mencuri berita dari langit. Ya. Begitu juga dengan yang disebut dengan Arraf, seorang peramal. Kalau dikatakan Arraf dengan kahin, seorang peramal dengan dukun, ini tidak ada bedanya. Hanya ulama menjelaskan bahwasanya seorang kahin, seorang dukun ini adalah mereka lebih kejam, lebih buruk daripada seorang Arraf. Karena mereka bisa melakukan kejahatan demi untuk memusnahkan seseorang, demi untuk mewujudkan keinginan dunianya. Tentu itu semuanya karena ada orang-orang yang menggunakan jasa-jasa mereka. Ya. Namun secara hukum, antara kahin dengan Arraf, mereka mendapatkan hukuman yang sama, bahwa hukuman mereka adalah dibunuh. Ya. Tetapi penerapan hukum itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Hukuman tersebut tentunya bisa diterapkan kalau sudah berjalan syariat Islam. Sementara di negara ini kita belum bisa menerapkan, karena ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah diatur di negara kita, sehingga kita tidak bisa melaksanakan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau kita berbicara tentang syariat Islam, tentunya hak asasi manusia ini betul-betul terjaga. Kenapa seorang dukun dan seorang peramal ini mereka wajib untuk dibunuh? Karena kerusakan dan kekejaman mereka terhadap manusia. Selain daripada kekufurannya, tentu kekejian mereka di dalam melaksanakan kejahatannya, mereka tidak segan-segan, mereka tidak tega-tega untuk membunuh seseorang. Ini adalah seorang kahin. Begitu juga seorang Arraf, walaupun Arraf sesungguhnya mereka hanya sekedar cukup meramal saja, menerawang kalau istilah kita, melihat perkara-perkara gaib yang akan terjadi pada seseorang, baik di masa yang akan datang atau masalah-masalah yang sudah pernah terjadi pada diri seseorang. Maka mereka lah disebut dengan Arraf atau seorang kahin. Tentunya mereka mengetahui tersebut tidak lain adalah karena kerjasama mereka dengan setan dari golongan jin yang mencuri berita dari langit. Apakah setiap orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dalam tanda kutip, mereka disebut layak disebut sebagai seorang Arraf atau seorang kahin? Tentu tidak. Ada batasan-batasan yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk dalam kategori seorang Arraf atau seorang dukun atau seorang kahin. Ya. Yang diantaranya adalah mereka bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib yang tentunya tidak bisa di logika, dinalar, ataupun kita pelajari berdasarkan ilmu syar'i. Sedangkan orang-orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dalam tanda kutip berdasarkan perhitungan ataupun ilmu dan didukung dengan dan canggihnya alat-alat teknologi saat ini, maka tentunya mereka bukan termasuk Arraf atau seorang dukun, seorang kahin, dan kita boleh mempercayainya. Contoh misalkan bapak punya istri yang sedang hamil, lalu kemudian berobat ke seorang dokter kandungan, lalu dokter kandungan memeriksa dengan alat USG-nya, kemudian dokter sudah menjelaskan, memprediksi, oh anaknya bapak atau anak ibu ini yang akan lahir insya Allah laki-laki atau perempuan. Ya. Ini bisa diketahui karena ada dibantu dengan alat-alat yang canggih dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Dan ini bukan perkara yang gaib yang kita tidak boleh atau haram untuk mempelajarinya. Dan haram untuk mempercayainya. Sementara ketika kita berobat ke dokter kandungan, kemudian dokter kandungan memberikan diagnosa demikian, hasil pemeriksaannya, maka kita boleh mempercayainya. Ini menurut pendapat para ulama. Begitu juga halnya ketika kita mempercayai ramalan cuaca. Ramalan cuaca juga termasuk perkara-perkara yang gaib.
Tetapi hal tersebut bisa diketahui berdasarkan perhitungan-perhitungan. Sama halnya ketika seorang ilmuwan mereka memperhitungkan kapan terjadinya gerhana bulan, kapan terjadinya gerhana matahari, kapan awal mulanya masuknya bulan Syawal, bulan Ramadan, kapan waktunya masuk bulan sholat zuhur dan lain sebagainya. Ini karena berdasarkan perhitungan, tentunya untuk meyakini tersebut atau mempercayainya bukanlah termasuk hal yang diharamkan. Jadi boleh untuk mempercayainya, bahkan wajib. Kalau kita tidak mengimaninya, bagaimana kita akan melakukan sholat duhur? Kapan kita bisa mengetahui kapan datangnya sholat duhur atau sholat subuh? Ya. Jadi ada hal-hal tertentu di mana tidak setiap orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, mereka termasuk golongan daripada seorang dukun atau seorang peramal. Ya. Kalau yang disebut dengan seorang dukun atau seorang peramal, mereka mengatur perkara-perkara yang gaib, termasuk dalam hal perbintangan. Perbintangan yang dulu sempat sangat populer sekali, kalau sekarang nampaknya sudah hampir hilang kebiasaan atau tradisi-tradisi ini. Zaman dahulu mungkin kita sering mengenal, kita menisbatkan bintang tertentu, kemudian kita kaitkan dengan masa depan atau rezeki seseorang. Contoh misalkan, anggap saja Scorpio, orang yang lahir pada Scorpio, bulan Scorpio, tentunya nanti masa depannya orangnya sengsara dan lain sebagainya. Ini hal-hal seperti ini termasuk ilmu-ilmu perdukunan yang haram untuk kita percayai dan haram untuk kita pelajari. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari ilmu-ilmu sihir. Ya. Kemudian ada dua riwayat yang mungkin berbeda secara makna, ya. Di mana ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu kemudian dia mempercayainya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya disebutkan barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, maka dia telah kafir atau tertutup dari segala apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang mempercayainya maka dia telah kafir, telah batal syahadatnya. Dan orang yang melakukan hal tersebut ketika dia mendatangi seorang dukun, tentu ini akan membatalkan syahadat kita. Dan ini termasuk syirik akbar. Ya. Begitu juga termasuk dalam hal ini, ya, termasuk terkait dalam hal ini, para ulama juga memberikan batasan-batasan. Kapan seseorang ketika mendatangi seorang dukun bisa menyebabkan batalnya syahadatnya atau tidak batal syahadatnya. Yang pertama, ketika misalkan seseorang kita mempunyai sanak saudara atau keluarga yang kebetulan di antara mereka yang ada yang berprofesi sebagai seorang dukun, lalu kemudian suatu ketika kita mendatangi untuk bersilaturahim, ketika kita datang, ketika kita bertanya kepada mereka, ketika kita berbincang-bincang dengan mereka tanpa ada kaitannya dengan profesi yang mereka lakukan, maka hal ini diperbolehkan. Ya. Mungkin kemarin bulan Syawal kita mendatangi salah seorang saudara kita, ya, yang mereka berprofesi menjadi seorang dukun. Ya. Kita datang, kita bersilaturahim, ya, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Lalu kemudian atau mungkin kita bertemu dan kita berbincang-bincang, bertanya-tanya sesuatu yang tidak kaitannya dengan profesi dia, tidak ada masalah. Dan ini tidak akan membatalkan syahadat kita. Kita tanya kabar, gimana kabarmu? Ya. Gimana keadaan saudara kamu? Nah, tidak ada masalah. Adapun yang kaitannya dengan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan profesi dia, maka ini yang tidak diperbolehkan. Para ulama memperinci ada empat hal di mana kita harus berhati-hati dalam menyampaikan suatu pertanyaan kepada seorang dukun saat kita bertemu mereka. Yang pertama, kita bertanya kepada mereka yang terkait dengan profesinya, maka hukumnya haram.
Kemudian yang kedua, ketika kita bertanya dan mempercayai, atau ketika kita tidak percaya, tidak bertanya dan mempercayai apa yang dia ucapkan, maka telah kafir kita, batal syahadat kita. Ketika seorang dukun ya menyampaikan satu ramalan, oh nanti yang akan datang Indonesia akan begini, nanti suatu saat bulan sekian kamu akan mengalami kehancuran, hidupmu akan semakin begini. Nah, kalau kita sudah mempercayai maka telah kafir. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita bertanya untuk menguji kemampuan dia, jujurkah dia atau berdustakah dia, maka hal ini diperbolehkan. Ya. Karena mereka para dukun atau seorang peramal, tentu mereka akan menyampaikan satu kebenaran di mana mereka mendapatkan informasi dari para setan, dari golongan jin yang mencuri berita dari langit, namun sesungguhnya mereka seringkali membumbui dengan seribu kebohongan. Banyak kebohongan-kebohongan yang mereka ucapkan. Tentunya mereka bertujuan untuk mengadu domba umat manusia. Itulah tujuan utama setan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Wa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, dan mereka senantiasa akan memecah belah persatuan seseorang dengan keluarganya, seseorang dengan kerabatnya, seseorang dengan pasangannya, baik suaminya ataupun istrinya ataupun dengan anak-anaknya. Mereka bertujuan semiter seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu tujuan utamanya. Saat ketika kita mendapatkan satu musibah, lalu kemudian kita mendatangi seorang dukun, kita bertanya, saya ini habis deh kehilangan sesuatu. Lalu tiba-tiba si dukun ini nyeletuk, ini yang ngambil orangnya gambarnya seperti ini, orangnya tinggi besar, rambutnya lurus. Akhirnya kita terbayang, wah ini istri saya, ini suami saya. Nah, padahal bukan pelakunya. Belum tentu pelakunya adalah istri kita atau suami kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang tinggal serumah dengan kita. Tetapi mereka memang bertujuan adalah untuk memecah belah hubungan kita. Karena ketika kita terpecah hubungan silaturahim kita dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan anak-anak kita, tentunya putuslah rahmat Allah dari kita. Na'udzubillah. Kita harus lebih mewaspadai segala kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, makanya Rasulullah dan para sahabatnya memberikan sanksi yang sangat tegas kepada mereka, bahwasanya hukuman bagi mereka adalah dibunuh. Ya. Apakah mereka harus selalu dibunuh? Tidak. Ya. Tidak setiap seorang tukang sihir atau seorang peramal, tidak selalu mereka wajib dibunuh. Ini menurut pendapat para ulama. Contoh misalkan, ada beberapa pendapat ulama terkait dalam masalah hukuman bagi seorang tukang sihir. Ya. Jadi kekejaman mereka ini masya Allah sangat luar biasa. Namun sangat disayangkan kalau di Indonesia ini keberadaan mereka, wah sangat-sangat diagungkan. Ya. Sehingga mereka terselamatkan. Bahkan mereka layaknya seorang selebritis, diundang ke sana kemari, kemudian diundang ke media-media elektronik. Bahkan kekejaman mereka seakan-akan mendapatkan legalitas, diakui oleh sebagian besar, sebagian dari umat Islam, yang mereka tentunya karena sebab kebodohan mereka. Mereka tidak bisa, tidak pernah mau untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Nggak mungkin bisa mereka dihukum karena mereka mendapatkan legalitas dari kaum muslimin. Sebagaimana kaum muslimin adalah merupakan umat yang mayoritas di Indonesia. Jelas-jelas dukun itu adalah seorang yang sangat keji sekali. Tapi kita seringkali memberikan gelar kepada mereka, wong pinter. Nah, gimana kita memberikan hukuman pada wong pinter? Wong jelas ngena wonge pinter. Nggak mungkin.
Kita malah seringkali seakan-akan memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan pembenaran kepada mereka. Ya. Sehingga sangat sulit sekali untuk diterapkan hukum, untuk menghukum mereka. Ya. Tapi tentunya harus kita fahami bahwasanya keberadaan mereka, keberadaan para tukang sihir di atas bumi ini, di mana sihir ini terjadi mulai sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang, bahkan sekarang malah semakin marak, ya, itu adalah merupakan ujian keimanan kita. Kalau nggak ada dukun, insya Allah pasti akan sehat semua kita, Pak. Nggak ada orang sakit diabetes, nggak ada orang sakit stroke, nggak ada orang sakit depresi, ya, insya Allah sehat semua. Ya. Nggak ada kecelakaan-kecelakaan di jalan. Ya. Tapi kembali lagi pada ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahsibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak mungkin, tidak cukup kita mengatakan saya ini sudah beriman, tapi kemudian kita tidak diuji. Ya. Pasti Allah akan menguji. Dengan ujian inilah akan mengetahui sampai derajat level berapa ke keimanan, tingkat keimanan kita. Ya. Karena dengan mereka gangguan yang mereka lakukan terhadap manusia, tentunya mereka bisa menyebabkan gangguan-gangguan fisik pada manusia, terutama yang terkait dengan kesehatan-kesehatan kita. Ya. Di mana wujud mereka adalah udara. Setan dari golongan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia ini adalah wujudnya udara. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan sangat mudah bagi mereka karena wujud mereka adalah terwujud berbentuk udara, hawa panas, maka mereka masuk melalui lubang-lubang terkecil manusia, melalui setiap pori-pori. Bayangkan ketika kita melakukan satu kemaksiatan, satu pelanggaran syariat, maka mereka akan masuk di setiap lubang pori-pori kita, setiap lubang pori-pori kita. Jadi banyak dugaan yang mengatakan setan ini masuk ke tubuh manusia hanya satu dua, enggak, tidak terhitung jumlahnya, ribuan, bahkan bisa jutaan, karena mereka masuk ke setiap lubang pori-pori saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Ciri khas utama orang yang terkena sihir biasanya ada beberapa indikasi-indikasi yang dijelaskan para ulama. Biasanya seringkali mengalami gangguan di perut, perut sering sebah, sering begah, sering kayak kembung, sering kayak masuk angin, sering kadang-kadang nyeri, sering kayak merasakan tiba-tiba ada sesuatu yang berjalan, sering terkadang suka apa namanya perut membesar sendiri lalu kemudian mengecil, atau mungkin membesar secara permanen seperti layaknya seperti seorang yang sedang hamil 8 bulan atau 9 bulan. Ya. Kemudian gangguan di dada. Di dada ya bisa sesak nafas, bisa jantung, bisa paru-paru. Ya. Atau penyakit yang lainnya adalah suka mengalami sembelit, susah buang air. Ini adalah gangguan-gangguan mereka. Kemudian indikasi-indikasi yang bisa kita ketahui saat kita tertidur. Kita dinampakkan dengan mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang menakutkan. Penampakan sosok-sosok yang mengerikan, yang membuat rasa takut kepada kita, sesuatu yang mengancam jiwa kita, atau hadirnya seekor binatang lalu kemudian binatang tersebut menyerang kita, mimpi bertemu ular kemudian ular tersebut menyerang kita, mimpi bertemu harimau dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan indikasi-indikasi sihir. Ya. Kemudian kembali lagi tentang hukuman bagi seorang tukang sihir. Jadi hukuman bagi seorang tukang sihir tidak semuanya mereka layak untuk dibunuh. Ada beberapa pendapat para ulama, di mana para ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi seorang tukang sihir. Tukang sihir yang muslim ataupun dhimmi. Dhimmi adalah mereka orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari syariat Islam. Tapi kalau tidak ada syariat Islam di dalam sebuah pemerintahan, mereka tidak disebut sebagai dhimmi. Ya. Imam Malik mengatakan bahwasanya mereka yang melakukan tukang sihir, maka mereka wajib untuk dibunuh. Karena mereka tidak perlu untuk dimintai taubatnya, dan taubatnya tidak diterima. Karena tentunya seorang tukang sihir ini melakukan kejahatannya, melakukan kekejiannya adalah dengan senang hati. Dengan kesengajaan, dengan senang hati, dengan kerelaannya.
Tidak ada ceritanya seorang dukun melakukan kejahatannya, wah saya tidak sengaja. Sama halnya seperti orang berzina, tidak ada ceritanya orang berzina karena tidak sengaja. Ya. Semuanya pasti karena dilakukan adalah karena adanya unsur kesengajaan atau kerelaan maupun senang hati di dalam jiwanya. Itulah sebabnya kemudian Imam Malik memberikan hukuman. Beliau berpendapat layak bagi seorang tukang sihir adalah mereka wajib untuk dibunuh. Pendapat ini pun juga dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya mereka seorang tukang sihir tidaklah dibunuh kecuali mereka mengakui bahwasanya mereka telah membunuh seseorang dengan sihirnya. Maka hukuman dibunuh itu adalah karena sebab kisosnya. Ya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Adapun Imam Malik juga memperjelas bahwasanya mereka layak dibunuh dan mereka adalah orang yang kafir kalau mantra-mantra yang digunakan adalah mantra kekufuran atau ritual-ritual yang digunakan adalah ritual-ritual kekufuran. Contoh misalkan, jadi ada praktek-praktek perdukunan yang mereka tidak menggunakan ritual-ritual atau amalan-amalan atau wirid-wirid mantra-mantra yang tidak menyebabkan kekufuran seseorang. Ya. Jadi sekarang banyak, mulai semakin marak, sangat marak sekali. Ya. Bahkan mereka sudah banyak yang berkedok menjadi seorang kiai, membuat pondok pesantren, membuat rumah tahfidz. Ya. Lalu kemudian ketika orang datang kepada mereka, meminta bantuan mereka, kemudian mereka memberikan amalan-amalan yang sesungguhnya amalan tersebut seakan-akan amalan tersebut syar'i. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Ada seorang guru agama, ya. Lalu kemudian dia sempat menyampaikan bahwasanya ada amalan yang dibaca dari salah satu ayat dari surat Al-Anfal. Ini bisa dilakukan atau diniatkan untuk seseorang. Menurut dia, dalam tanda kutip, bisa menolak bala, artinya bisa mengembalikan santetnya, sihirnya. Tidak ada dalil demikian. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk bertemu, saya silaturahim dengan beliau, saya ajak untuk diskusi, kemudian saya sampaikan, itu tidak ada dalilnya. Karena ayat apapun, boleh kita baca sebagai bentuk pembentengan atau pagar diri kita. Apapun, tidak ada penghususan. Terkecuali sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa riwayat. Contoh misalkan seperti kita membaca ayatul kursi. Ayat kursi. Ini sebagai pembentengan. Ini boleh disyariatkan. Ya. Kita baca setiap habis sholat. Kita baca setiap akan menjelang tidur. Ya. Kita baca setiap pagi dan petang. Termasuk juga kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini memang diajarkan untuk membentengi diri kita sebagai pagar diri. Ya. Selain itu tidak ada ayat-ayat yang lainnya atau surat-surat yang tertentu untuk kita amalkan kecuali yaitu surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hatta tuqra'u fihi suratul Baqarah, sampai dibacakan di dalam rumah kalian surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sungguhnya setan akan lari terpirit-pirit di dalam dari rumah kalian ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya ini memang surat Al-Baqarah adalah merupakan salah satu surat yang dianjurkan untuk kita baca untuk mengusir keberadaan mereka yang senantiasa mengganggu ketentraman dan kenyamanan kita di dalam rumah kita. Apakah surat-surat yang lainnya bisa? Bisa, tidak ada masalah. Tapi yang disunahkan afdolnya adalah surat Al-Baqarah. Ya. Ini terkait hukuman bagi seorang tukang sihir. Ya. Kalaupun misalkan mantra mereka adalah mantra yang bisa menyebabkan kekufuran, mengandung kekufuran, kemusyrikan, ya, tentu mereka disebut dihukumi sebagai kafir. Ya. Contoh misalkan ritual seperti apa? Ritual seperti misalkan si dukun meminta kepada seseorang saat mereka menggunakan jasa seorang dukun, kamu siapkan ayam hitam atau putih mulus, kamu sembelih, tapi tidak perlu menyebut nama Allah. Lalu kemudian kamu makan hatinya,
selebihnya daging-dagingnya bisa disedekahkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga, saya pernah menemukan saat saya bersilaturahim ke rumah seseorang, lalu kemudian saya mengambil rajah-rajah, buntelan kertas, bungkusan kertas yang ditempelkan di atas pintu rumahnya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Ya. Seringkali kita lihat di rumah-rumah orang muslim, di rumah makan, rumah makan, warung-warung, mereka meyakini nanti ini bisa mendatangkan penglaris, bisa membentengi diri kita, bisa menolak bala yang akan terjadi pada diri kita. Mana mungkin hanya sebatas bungkusan kertas bisa membentengi kita? Tidak mungkin. Ya. Yang bisa membentengi atau memagari diri kita adalah ibadah kita. Zikrullah. Ya. Sholat tepat waktu, sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Ini benteng kuat. Kenapa kita diperintahkan selalu berjamaah? Karena Rasulullah mengibaratkan setan dari golongan jin adalah dzibunnas, serigala bagi manusia. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan berjamaah, terutama sholat jamaah, sholat fardu. Karakternya serigala itu adalah mereka akan senantiasa menyerang musuhnya ketika mereka dalam keadaan sendirian. Makanya mereka disebut dengan dzibunnas, serigala bagi manusia. Dan mereka senantiasa menyerang manusia saat mereka sendirian dan mereka berjamaah. Makanya kekuatan jama'inya, ya, persatuan mereka di kalangan setan itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Makanya mungkin barangkali kadang-kadang ketika kita meruqyah, misalnya ketika seseorang diruqyah, kita meruqyahnya, lalu tiba-tiba keluarganya, saudaranya, teman-teman semarganya itu tidak terima, nyerang balik, itu sudah biasa. Makanya pentingnya kita pembentengan diri kita. Sholat berjamaah, perbanyak baca Al-Quran, ya, menjaga wudhu. Kemudian kita biasakan setiap akan melakukan sesuatu dengan senantiasa menyebut nama Allah. Minimal kita mengucap bismillah. Ya. Kita perkuat tauhid kita. Kita senantiasa harus tamak terhadap ilmu, hadir setiap majelis-majelis ilmu-ilmu syar'i. Ini adalah benteng-benteng yang wajib untuk kita jaga. Ya, kemudian ada yang ketinggalan tadi. Pertanyaan yang keempat terhadap seorang dukun. Ya, kalau tadi menguji kejujuran atau dustanya mereka dan jujuran mereka, ini adalah diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah untuk merendahkan mereka, menunjukkan akan kedustaan mereka, dan ini dihukumi oleh para ulama diwajibkan. Kalau perlu ini perlu dilakukan, wajib untuk dilakukan. Ada seorang ikhwan. Ini pernah terjadi di Malang. Ya, pernah terjadi di Malang. Jadi ada seorang ikhwan ini mendengar berita. Ini si fulan, si kiai dalam tanda kutip. Ini kiai abal-abal, ya. Si kiai fulan ini kalau sholat Jumat dia enggak pernah sholat di masjid. Tapi dia sholat Jumatnya di Mekah. Ya. Loh, mana bisa? Jaraknya loh sholat duhur, sholat Jumat kita dengan di sana itu berapa jam? Akhirnya didatangi oleh si ikhwan ini. Si kiai ini didatangi. Pak Yai, saya dengar sampean ini katanya kalau sholat Jumat di Mekah. Oh iya, saya kalau sholat Jumat di Mekah. Kemudian si ikhwan ini betul-betul ingin menunjukkan akan kedustaan dia terhadap seluruh masyarakat sekitarnya. Bahwa apa yang dilakukan, apa yang diucapkan ini semuanya dusta, tidak ada yang benar. Jelas-jelas apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini adalah tidak benar. Kalau gitu saya pengen tahu. Sampean buktikan besok hari Jumat saya kesini jam 12. Kalau sampean ada di sini, berarti sampean bohong. Boleh, nanti saya buktikan. Nanti saya adzan di atas Ka'bah. Wow. Jangankan naik di atas Ka'bah. Megang-megang kiswahnya itu sudah diseret sama petugasnya, ya. Akhirnya si ikhwan ini datang jam 12 siang, datang menemui si kiai abal-abal tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Si kiai ini datang, si kiai ini manjat rumahnya, naik di atas genteng, di atas genteng dia adzan. Jadi dia merasa seakan-akan di atas genteng itu seakan-akan dia merasa di atas Ka'bah.
Allahu Akbar. Allah langsung tunjukkan kedustaan dia. Inilah kedustaan seorang tukang sihir. Apa yang mereka ucapkan hanya sebatas halusinasi, di mana mereka dibawa oleh kedustaan-kedustaan para setan yang mencoba untuk menjerumuskan mereka untuk menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Maka hal yang seperti ini diwajibkan. Boleh kita bertanya untuk mengetahui kedustaan mereka dan umat atau masyarakat sekitarnya supaya tahu betul-betul akan kebohongan yang mereka lakukan. Tapi mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana dengan fenomena anak indigo? Apakah itu termasuk karunia dari Allah ataukah karunia dari setan? Silakan dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan kelompoknya setan mampu melihat kalian manusia dari suatu tempat di mana sesungguhnya kalian tidak dapat melihat mereka. Ini fitrah yang ditetapkan Allah kepada manusia, bahwasanya sesungguhnya manusia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa melihat keberadaan atau wujud mereka secara asli. Tetapi setan dan rajanya iblis mampu melihat kita. Di mana kita berada, kapanpun kita berada, mereka bisa melakukan, mereka bisa melihat kita. Ya, tapi kita tidak bisa. Adapun mereka orang yang bisa melihat keberadaan mereka itu karena ada setan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi yang bisa melihat setan adalah sesama setan. Ya. Karena ada setan di dalam matanya, maka dia bisa melihat wujud temannya. Ya. Dia bisa melihat, dia bisa dipukul, bahkan bisa memukul, bahkan sampai bisa berkelahi dan lain sebagainya. Itu karena ada keberadaan setan di dalam tubuhnya. Ya. Dan ucapan orang-orang yang indigo, yang mereka mengaku bisa mengetahui sesuatu yang gaib, ya, atau penampakan mereka dalam wujud aslinya, maka tidak bisa dipercaya. Ya. Semua yang dikatakan adalah dusta. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Dan dia semua persaksiannya ditolak. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya ada perkataan yang menyebabkan, yang menyebutkan bahwasanya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, man zamanu yarul jin, barang siapa yang mengaku dia bisa melihat wujud jin dalam bentuk aslinya, faqad abtalna syahadatahu, maka kami batalkan syahadatnya. Batal syahadatnya. Makanya ketika kita mengetahui ada saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita yang mereka punya penyakit seperti itu, harus kita berikan nasihat untuk segera berobat dari penyakitnya, karena ini justru akan merusak akidahnya. Na'udzubillah. Ya, jadi ini kata harus kita waspadai tentang apa fenomena-fenomena penyakit hati yang akan menyebabkan rusaknya hati kita. Ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya silakan. Gimana? Tolong agak keras. Agak mendekat saja. Iya. Jadi tentang taubatnya orang-orang yang telah melakukan kesyirikan, yang dulunya di masa kelamnya pernah melakukan kekejian layaknya seperti kejahatan seorang dukun. Memang ada perselisihan pendapat ulama antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan, atau diterima dan tidaknya taubat
seorang dukun. Ya. Kalau Imam Malik berpendapat, dia tidak diterima taubatnya, maka dia wajib, cukup dibunuh. Jadi dibunuh itu adalah merupakan salah satu bentuk dari taubatnya. Ya. Kemudian ulama yang lainnya berpendapat, dia boleh untuk memohon ampun. Selama dia bertobat, maka hukuman tersebut tidak bisa dijatuhkan. Ya. Tetapi selama dia tidak bertobat, maka dia wajib untuk dibunuh. Terkait hukuman bunuh ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang dibunuh, langsung dibunuh dengan perbuatan atau profesi yang dia lakukan. Kemudian kalau Imam Syafi'i melihat sampai seberapa jauh yang telah dia lakukan. Kalau dia sudah melakukan kejahatannya sampai pada membunuh seseorang, maka dia wajib untuk dibunuh karena sebab kisosnya. Ya. Tapi kalau Ibnu Mundhir, beliau mengatakan bahwasanya seorang tukang sihir itu tidak boleh dibunuh. Ya. Dia tidak boleh dibunuh, tetapi kalau misalkan apa yang dia lakukan ini menimbulkan kriminalitas sehingga seseorang ini mengalami cacat atau luka, maka dia dihukum qisas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Kalaupun misalkan dia melakukan kriminalitas yang tidak menyebabkan cacatnya seseorang, misalkan orang itu dibuat lumpuh, orang itu dibuat sakit stroke, orang itu dibuat sakit diabetes, ya. Ini kan penyakit-penyakit jin semuanya, penyakit-penyakit sihir. Walaupun sebenarnya di antara sebagian dari penyakit tersebut adalah karena sebab ain. Yang dulu pernah saya jelaskan tentang indikasi-indikasi ain, ya, berdasarkan perkataan-perkataan para ulama. Ya. Kalau misalkan apa yang mereka lakukan ini tidak menyebabkan seseorang itu mengalami luka atau cacat, maka si dukun itu wajib membayar diat kepada keluarganya atau kepada yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan orang si dukun ini mengaku, ini saya yang sengaja membuat dia lumpuh biidznillah, saya membuat dia sakit tidak bisa sembuh, kemudian dia si keluarga ini tahu, akhirnya minta diat. Ya, kalau misalkan ada syariat Islam, kemudian di situ ada mahkamah syariah, kita mengajukan, lalu kemudian nanti mahkamah syariah memberikan hukuman kepada mereka, ditetapkannya diat. Ya, diat untuk biaya berobat bagi orang yang sakit tersebut. Ya, kalau misalkan menyebabkan orang itu luka atau misalkan karena menyebabkan dia cacat, seperti saya yang membuat dia kecelakaan, mobilnya saya buat rimnya ngeblong sampai akhirnya terjadi kecelakaan, ya, kemudian sampai mengalami luka, ya, ya, lukanya itu wajib dikisos, dan kerusakan-kerusakan yang dialami pada kendaraannya dia wajib membayar diatnya, gitu. Jadi ada perbedaan ulama secara umum bahwasanya seseorang taubatnya seseorang selama nafasnya belum sampai di kerongkongan, maka dia boleh dan diterima taubatnya, ya. Ini berdasarkan riwayat yang ada. Jadi walaupun ini ada perbedaan pendapat, mana yang kita yakini, kalau mungkin saya memahaminya secara umum berdasarkan dikuatkan berdasarkan riwayat tersebut, selama kita bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau dengan taubatan nasuha, ya, selama nafas itu kita masih belum sampai di kerongkongan, maka kita masih bisa bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kalau apakah penyakit-penyakit seperti stroke, kemudian diabetes dan lain sebagainya, apakah ada yang karena terjadi sebab yang lainnya selain daripada sihir dan ain? Ya. Kalau selama ini, wallahu a'lam bishawab, selama ini saya mencoba untuk menangani kasus-kasus orang yang terkena sakit diabetes, orang yang sakit stroke, ya, kemudian sebagian besar dari orang-orang yang sakit gila atau depresi, mereka karena sebab, kebanyakan karena sebab, kalau tidak sihir, ya karena ain. Ya. Kalau ain itu lumpuh
ya. Sebagian yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dulu beliau juga pernah mengalami stroke karena disebabkan ain. Ya. Ini dijelaskan di dalam riwayat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu. Ada pertanyaan yang lainnya? Tapi kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Walafu minkum akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.